Bila dah ada yang juara, mesti juga ada yang duduk di bottom two. Jadi sekarang ini, kita nak terus umumkan dua nama peserta protege yang berada di kedudukan dua terbawah. Juri telah memberikan komen. Betul. Anda telah menjalankan tugas mengundi. Juri awam pun telah memberikan markah kepada peserta-peserta kita. Ya, juri di rumah, juri di rumah. Ya. Pun telah pun menjalankan tanggungjawab mereka dan mereka juga telah pun mengundi. Ha. 30% daripada anda. Para mentor kita semua pun dah bertukar lumus untuk memberikan tunjuk ajar yang mantap kepada protege mereka. Meluangkan masa dan macam-macam untuk protege mereka. Tapi macam biasa Haziq, setiap pertandingan pasti ada yang tersingkir. Wow. Sekarang ini kita nak umumkan peserta pertama yang berada di kedudukan dua terbawah. Mata anda sila tumpukan kepada skrin di belakang. Siapa peserta pertama yang berada di kedudukan dua terbawah? Azran. Azran merupakan protege kepada Misha Omar. Sila ke depan, Azran. Sila ke platform penyingkiran. Azran merupakan protege kepada Misha Omar. Memberikan persembahan yang baik, menyanyikan lagu Portrait. Nyanyian Akim and the Magistrate tadi. Dan sekarang ini, kita nak terus saksikan siapa peserta yang akan menemani Azran di platform penyingkiran itu. Sama-sama kita saksikan di skrin belakang ini. Peserta kedua yang berada di kedudukan dua terbawah adalah Lokman. Lokman merupakan protege kepada mentor Zarul Hussein. Juga memberikan persembahan yang menghiburkan tadi, tapi Edri bagi komen biasa je. Biasa je. Okey, sekarang ni kita nak tanya kepada mentor-mentor kita, Misha Omar. Mungkin ada sedikit komen, kenapa Azran berada di kedudukan dua terbawah untuk minggu ini? Apa sebab dia? Yang mungkin kita dapat lihat hari ini. Tak apalah, saya pas ke Abang Zarul. Oh, pas ke Abang Zarul dulu. Oh, Abang Zarul. Tak haji. Okey, Zarul. Okey, Abang Zarul. Kenapa Lokman tidak saya, harus tersingkir hari ini? Okey. Pada saya, Lokman dah buat yang terbaik pada saya. Sebab daripada Isnin, Selasa, Rabu, nampak progres dia punya perkembangan tu makin bagus, makin bagus. Dan hingga hari pun, alhamdulillah saya happy, man. Cuma kalau ada rezeki, insyaAllah. Mana? Okey. Itu komen daripada mentor Zarul. Misha Omar dah boleh bercakap. Kenapa dah ada ilham Azran tidak harus tersingkir hari ini? Pada saya, mentor yang mana pun keempat-empat kami tak sanggup nak tengok anak-anak kami berada di atas sana. Pastinya ada sebab-sebabnya mengapa mereka mendapat markah yang rendah pada minggu ini. Tak apalah, saya kalau when it comes to this, I am speechless. I tak tahu nak cakap apa. Okey, speechless lah. Tak apa, jangan nangis, Misha. Sebelum tu Haziq, kelima-lima peserta kita. Dengan ini mereka berjaya mara ke minggu hadapan. Tahniah diucapkan. Bagi tepukan kepada mereka. Dan sekarang ini kita nak terus bersama dengan juri tetap kita, Mark Adam, yang akan mengumumkan. Mungkin ada dua penyingkiran, mungkin ada satu atau mungkin tiada penyingkiran. Mark Adam, silakan. Assalamualaikum. Inilah pertandingan. Kadang-kadang memang kita tak tahu pertandingan ni, kadang-kadang macam mana pun kita bersiap, kadang-kadang ada juga yang kita tersilap. Kalau kita kurang malam tu, kadang-kadang malam tu juga kita menyerlah. Tapi sebenarnya dalam hidup ini, siapa yang buat keputusan tu adalah dia, adalah Tuhan. Dan saya percaya rezeki itu
sudah ditetapkan. Tapi Mas saja, Tuan saja yang tahu bila masa dia nak pergi. Semua kita, saya, semua, anda semua atas pentas tu, kita sudah ada rezeki itu. Untuk sesiapa yang tersingkir malam ini, saya doakan yang terbaik dan jangan putus asa, teruskan berusaha. Rezeki anda ada tu, Tuhan akan bagi insyaAllah. Sukat keputusan sudah ada di tangan saya. Dan tersingkir malam ni adalah, minta maaf bang, Abang Azran. Azran merupakan peserta yang tersingkir untuk battle yang ketiga ini.